Ada sebuah nasihat yang pesan yang begitu menyentuh yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin bin Badr. Jadi beliau mengatakan di antara sumber segala keburukan itu ternyata ada di tangan kita. Ya. Di mana? Di HP. Subhanallah. Di sana semuanya ada. Orang tinggal ngeklik, tinggal nulis, semua kemaksiatan ada di dalamnya. Wala haula wala quwata illa billah. Padahal dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah berwasiat kepada kita semua. Ya. Ya, saat Nabi menggambar satu garis yang lurus, ya, dengan mengatakan itu adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sampingnya ada pagar. Ya, di samping jalan yang lurus itu, di pinggir jalan yang lurus itu ada pagar. Di kiri dan kanannya. Di pagar tersebut ada pintu-pintu yang tertutup dengan tirai. Ya. Di awal jalan itu ada orang yang menyeru, ada da'i yang mengajak untuk silakan jalani, telusurilah jalan yang lurus ini dan jangan kalian berbelok-belok. Kemudian di atas jalan itu pun ada da'i, ada orang yang menyeru dengan mengatakan janganlah engkau membuka pintu yang ada di pagar-pagar jalan itu. Karena kalau kamu buka, kamu singgap, niscaya kamu akan memasukinya. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa jalan yang lurus ini adalah jalan Allah. Orang yang ada di awal jalan tadi yang menyeru orang lain untuk melewati jalan tersebut adalah Al-Qur'an. Ya. Dan pintu-pintu yang tertutup dengan tirai ini adalah maharimullah, ai perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dai yang berada di atas jalan itu adalah wa'iz. Ya, penasehat yang ada di dalam hati setiap orang yang beriman. Artinya di dalam hati kita ini ada yang menegur kita saat kita mau melakukan sesuatu yang buruk. Kalau hatinya masih hidup. Ya. Nah, adapun pintu tadi, kalau dia dibuka tirainya, sebatas membuka saja, maka dipastikan dia akan masuk ke dalamnya. Ya subhanallah. Dan Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala mengatakan bahwa termasuk di antara pintu itu adalah HP tadi. La ilaha illallah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari keburukan, dari segala macam keburukan. Nah,